Sebuah video yang memperlihatkan kepanikan warga viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun @aboutttngid ini, terlihat warga berlarian ke arah susu murni Bear Brand yang tersusun rapi di Indogrosir Jatiwung. Dalam video, awalnya para pegawai masih sempat bersantai di sana. Namun karena melihat beringasnya para pembeli, pegawai grosir itu langsung kabur melarikan diri. Sejumlah orang terlihat saling sikut dan menjatuhkan demi mendapatkan minuman susu beruang bermerek Bear Brand tersebut. Banyak di antaranya yang datang ke lokasi tumpukan produk Bear Brand tersebut dengan membawa troli belanja. Bagi orang yang tidak membawa troli belanja, satu box susu Bear Brand tersebut pun kemudian dibawa dengan kedua tangannya. Bahkan, karena warga yang datang beraksi dengan brutal, sejumlah kaleng susu pun berjatuhan dan berserakan di lantai. Tak pelak, video tersebut pun menuai sorotan warganet. Padahal pemerintah sudah memastikan stok makanan dan sembako aman selama pemberlakuan PPKM darurat ini. Menurut kalian, bagaimana guys?